Assalamualaikum kawan-kawan, selamat malam. Ya ini malam-malam karena tadi ada yang minta, Mas tolong divideokan yang terbaru untuk asal back parrotnya ya. Nah ini kita videokan kembali asal back parrotnya yang kemarin warna black mutlet kawan-kawan. Ini kita biar lebih dekat lihat paruhnya. Jadi ini asal parrot ya, bukan samo. Tadi ada yang nanya, Mas samonya kalau kecil sudah bengkok belum paruhnya? Nah untuk ayam samo itu paruhnya tidak bengkok kawan-kawan. Yang bengkok itu paruh asal parrot ya. Memang ada beberapa ayam samo yang paruhnya bengkok, tapi rata-rata ayam samo yang paruhnya bengkok itu tidak sebengkok ayam parrot ya. Dan perlu diketahui ayam samo yang paruhnya pendek dan bengkok rata-rata dari Eropa ya. Dan biasanya ayam samo yang paruhnya seperti itu ya, bengkok dan tebel itu dia silangan upgradean dari ayam asal kawan-kawan. Nah ini kita tunjukkan untuk asal parrot itu paruhnya bengkok, sementara untuk ayam samo itu tidak bengkok ya, lebih ke biasa dan tebal ya. Kadang paling pendek sedikit, bengkok sedikit banget, tapi beda antara ayam samo dengan ayam asal sangat jelas kelihatan sekali. Nah nanti yang minat ayam asal back parrot betina ini bisa japri kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.